sesuatu, dok. Dokter, bu. Bu. Bu, kalau perlu Satri akan menikahi Anissa, bu. Asalkan ibu sembuh. Asalkan ibu tetap di sini, bu. Satri berjanji, bu. Ibu bangun, bu. Ini janji Satria pada ibu. Bu. Janji apa yang baru saja kamu ucapkan? Satria. Iya, Bu. Satria janji. Satria akan menikahi Anissa. Ibu tidak minta apa-apa. Ibu tidak menginginkan emas permata. Ibu hanya ingin melihat kamu bersanding bersama Anissa. Anissa. Iya, Bu. Kamu dengarkan apa kata Satria. Dia berjanji untuk menikahi kamu. Kamu tidak akan mengecewakan ibu. Ibu masih meragukan kata-kata saya. Kamu tumbuh di dalam rahim ibu dengan segenap cinta kasih ibu. Ibu membesarkan kamu dengan air susu ibu. Di dalam darahmu mengalir darah ibu. Karena itu, ibu percaya kamu tidak akan berpaling dari janjimu. Haruskah saya menikahi gadis ini? Padahal tidak ada sedikit pun cinta di hati saya. Mungkin seharusnya saya tidak pernah berjanji pada ibu.
Syukur alhamdulillah. Segala urusan teh sudah beres. Ari sekarang teh Anissa sudah mendapatkan calon jodoh yang sepadan. Insinyur Satria Wiranata Kusuma. Abah juga teh sekarang lega. Soalnya almarhum ibunya teh menyuruh Abah mencarikan calon suami yang terhormat buat Anissa. Akhirnya terlaksana. Ya Anissa? Iya, Bah. Kelihatannya sih Anissa senang. Mau cepet-cepet saja hari pernikahan diwujudkan. Bukan itu, Abah. Tapi tidak sabar menunggu malam pertama. Ya Allah, haruskah aku berterus terang pada Abah kalau sebetulnya aku masih ragu apakah Satria benar-benar mencintaiku? Bagus. Satria, sini sama ibu. Seluruh keluarga besar Nata Kusuma akan datang. Tetangga-tetangga juga mau ikut mengantar kita ke rumah Pak Sastra Wiguna. Laura. Satria, kamu barusan bilang apa? Siapa Laura? Bos saya dari Belanda, Bu. Dia nelpon padahal handphone saya sudah saya silent. Dia cuma nanya apa saya mau kembali kerja ke Belanda atau enggak. Tapi jangan khawatir, Bu. Saya pastikan saya tetap di sini menikah sama Anissa. Nah, itu baru calon menantu Sastra Wiguna. Siapa dulu? Satria, calon suami Anissa. Ya. Ya Allah, semoga saja anakku tidak berbohong tentang wanita yang bernama Laura itu. Sebentar lagi aku akan menjadi seorang istri. Aku gak percaya kalau akhirnya Satria melamarku. Ya Allah, semuanya aku pasrahkan padamu. Karena hanya engkaulah yang tahu apa sebenarnya yang ada di hati Satria. Bego! Kenapa aku harus janji sama ibu? Padahal aku punya hak penuh atas diriku sendiri.
aku yang paling berhak untuk memutuskan masa depanku. Lalu, gimana sama ibu kamu? Kamu tega ngecewain dia. Dia adalah ibu yang melahirkan kamu. Aku gak pernah minta untuk dilahirkan. Dan bukannya sudah tugas seorang ibu untuk menyekolahkan anaknya. Dan aku sudah membalas kebaikan ibu dengan semua keberhasilanku. Apakah itu tidak cukup? Terus, apa yang mau kamu lakukan dengan semua kalkulasi itu? Sekarang saatnya aku berbuat sesuatu. Aku gak mau terjebak sama pernikahan yang gak aku inginkan ini. Aku bisa gila tinggal sama wanita kampung macam Anissa. Dia gak cocok sama aku. Aku butuh perempuan yang modern, yang berpikiran maju. Dan itu semua dapat dari Laura. Satu-satunya wanita yang aku inginkan. Laura Van Doren. Satria? 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 Bangun, Nak. Satria? Satria? Satria, ini tidak mungkin terjadi. Satria tidak mungkin kabur. Satria. Gue peringatin sama lu ya. Lu boleh merasa senang kali ini. Tapi gue bersumpah akan membunuh lu. Gue tahu banget, Anissa tuh bukan cewek idaman lu. Jadi jangan coba-coba buat dia menangis. Helmi, Helmi. Jangan sombong kamu. Jangan berlagak. Anissa sudah memilih saya. Sarjana lulusan luar negeri. Ngaca dong kamu, ngaca. Pegawai rendahan macam kamu gak pantas jadi suaminya Anissa. Buruh perkebunan yang gak jelas. Apa kamu liatin saya? Hah? Apa? Rumah kamu dan Satria sebagai hadiah perkawinan dari Abah. Masya Allah, Mbah. Apa ini nggak berlebihan, Mbah? Nggak ada yang berlebihan buat kamu, Anissa. Tapi ini pasti mahal, kan, Mbah? Selama ini Abah teh banting tulang cuma untuk kamu. Agar kamu bahagia. Makasih ya, Mbah. Halo. Apa? Satria kabur. Ya Allah. Kenapa semua harus terjadi? Saya sangat mencintai Satria. Tapi kenapa justru dia pergi ninggalin saya, Tin? Sabar, Atunis. Kamu harus sabar. Gimana saya bisa sabar? Pernikahan tinggal sebentar lagi dan dianya pergi, Satrianya nggak ada. Satrianya nggak tahu kemana. Semua orang sudah tahu sebentar lagi saya menikah dan dianya nggak ada. Saya malu, Tin. Istighfar, Nis. Dari awal saya memang tahu kalau dia tidak mencintai saya.
Saya ini memang perempuan bodoh. Kenapa saya terima lamarannya? Saya tahu dia melamar saya cuma karena dia ingin menyenangkan hati ibunya, bukan karena dia mencintai saya. Satria tidak pernah mencintai saya. Saya harus gimana, Tin? Saya harus gimana? Kamu jahat, Satria. Udah, Nin. Apa dosa saya, ya Allah? Saya salah apa sama kamu, Sat? Udah. Kamu tuh gak boleh menyesali itu. Gak baik, Nis. Gak baik? Kamu harus sabar ya, Nis, ya. Sabar. Anissa, kamu teh jangan terbebani oleh rasa malu itu. Perjalanan hidup kamu teh masih panjang. Kalau memang Satria jodoh kamu, pasti dia kembali. Tapi kalau tidak, Allah punya rencana lain untuk kamu. Percaya, Abah. Tapi, Bah, bagaimana kalau Satria lari karena dia memang sengaja ingin kabur dari pernikahan ini? Kalau sampai Satria itu kabur dari kamu, dia akan berhadapan dengan Abah. Harus ada perhitungan karena dia telah mencoreng keluarga kita. Ingat, ingat Anissa. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti hati kamu. Kalau benar-benar Satria sampai tidak kembali, dia akan membayar mahal atas penghinaan ini. Ya Allah, aku mohon. Bukakanlah pintu hati anakku. Berikanlah petunjukmu padanya. Jangan sampai ia berpaling darimu, ya Allah. Hanya Engkaulah yang Maha tahu akhir dari cerita ini. Aku mohon. Jangan kau berikan cobaan yang lebih berat dari yang mampu aku tanggung. Iya, sebentar. Mang Kardi. Maaf, Ibu. Aya naon, Mang? Ini Subakti, teman saya dari kampung sebelah. Katanya melihat Satria berantem sama orang lain sebelum menghilang. Satria berantem? Iya, Bu. Saya melihat sendiri, Bu. Si Satria berantem dengan si Helmi, anak kampung sebelah, Bu. Masya Allah. Kalau sampai kabar ini benar, berarti kita punya musuh dalam selimut. Sekarang juga cari si Helmi ke sini dan seret ke kaki Abah. Hayo, cepat. Baik, Abah. Awas kamu, Helmi. Sekarang juga Abah coret kamu. Dulu Abah terima kamu dan aku percayakan kamu memegang perkebunan ini. Awas kamu berdebah. Hani dia ini. Kamu harus bertanggung jawab atas hilangnya Satria. Hah? Ada apa ini, Pak? Nanti kamu bilang saja sama bos. Oke? Tunggu, Pak. Tunggu, tunggu. Ayo, ikut saya kami. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Berita itu nggak benar, Pak. Saya nggak salah. Pak, masukin. Iya, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong saya, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong. Pak, tolong. Silakan, Pak. Kenapa kamu lakukan ini semua? Karena saya mencintai kamu, Nis.
Tapi saya tidak pernah mencintai kamu. Saya nggak peduli kamu mencintai saya atau enggak. Saya hanya takut kamu terluka, Nis. Sebab yang saya tahu laki-laki itu nggak pernah mencintai kamu. Cukup. Kamu nggak berhak ngomong gitu tentang Satria. Saya tahu Satria tidak pernah mencintai saya. Tapi saya akan tetap setia. Kamu dengar itu? Saya akan tetap tunggu Satria. Karena saya yakin suatu saat nanti Satria pasti kembali untuk saya. Kamu tidak berhak menyakiti dia. Kamu tidak berhak membuktikan cinta kamu dengan membunuh Satria. Ya ampun. Jadi kamu percaya kalau saya telah membunuh Satria? Itu gak mungkin, Nis. Membunuh Satria sama juga melukai kamu. Dan saya gak mau kamu terluka. Saya gak tahu harus bilang apa, Yami. Yang saya tahu, cinta itu bisa membuat orang buta. Buta? Apa kamu juga begitu, Nis? Kamu membutakan mata hati kamu sendiri demi cinta yang gak mungkin. Satria itu gak pernah mencintai kamu, Nis. Gak pernah. Pernikahan itu hanya membuat kamu semakin menderita, atau enggak? Cukup! Saya gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Saya benci kamu, Elmi. Saya benci kamu. Dan mulai sekarang kamu jangan urus urusan saya lagi. Kamu bukan siapa-siapa saya, kamu tahu itu! Menangislah kalau itu bisa membuat kamu lebih tenang. Kadang air mata bisa jadi obat yang ampuh untuk mengurangi kesedihan. Tapi kenapa, Bu? Apa terlalu berlebihan kalau saya berharap Satria mencintai saya? Saya jadi merasa bersalah sama ibu. Kalau saja saya menolak lamarannya, pasti Satria tidak akan pergi meninggalkan ibu sekarang. Kamu tidak salah apa-apa, Anissa. Ini semua salah ibu. Ibu terlalu memaksakan kehendak. Ibu sudah salah mengartikan hubungan kalian berdua. Tapi benar ya, Bu. Satria memang tidak pernah mencintai saya, kan? Sebetulnya, Satria mencintai kamu, Anissa. Tapi cinta itu ada jauh di dalam lubuk hatinya. Dan dia belum menyadarinya. Kamu anak yang baik, Anissa. Satu saat, cinta pasti akan berpihak pada kamu. Percayalah, Satria pasti akan kembali. Kembali untuk kamu. Kembali untuk kita semua. Abah teh baru dapat berita dari anak buah Abah. Katanya ada mayat terapung di sungai. Mereka bilang mirip Satria. Satria, tidak mungkin itu Satria.
Satria. Kamu teh harus bisa mengendalikan diri kamu. Orang yang pertama berhak melihat mayat ini teh Ibu Hasanah. Kita berdoa saja. Ya, semoga mayat ini bukan Satria. Ya. Mangga Bu Hasanah. Semua dan aku udah coba berulang kali tapi baru sekarang aku berhasil nemuin kamu. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Kamu ikut aku, kita pergi malam ini dan kita nikah, oke? Apa? Menikah kamu bilang? Kamu masih yakin dengan semua ini? Nggak mungkin, nggak. Sayang, kita bisa, kita mampu. Tinggal gimana niat kita. Oke, kita pergi, kita nikah dan kamu jadi istri aku, jadi ibu dari anak-anak aku, oke? Terus papa gimana? Ini hidup kita, sayang. Cinta kita. Nggak ada orang lain yang berhak buat ngerampas cinta kita. Nggak ibu aku, nggak papa kamu. Tapi aku nggak bisa, Satria. Sayang, aku udah buktiin cinta aku. Sekarang giliran kamu. Domse! Ini orang kurang ajar sekali. Berani masuk kamar anak saya. Ini orang tidak boleh mengganggu anak saya. Biar dia rasa nanti. Halo, polisi. Kamu gak usah bingung. Aku masih simpen cincin ini buat kamu. Aku juga sayang kamu, tapi aku bingung mesti ngapain sekarang. Tangkap ini orang, dia kurang ajar. Dia mau menculik anak saya. Jebloskan dia langsung ke penjara. Udah aku bilang dari awal ini gak akan pernah berhasil, Satria. Kamu ingat kata-kata papa? Ini anak bukan jaminan dan akan membahagiakan kamu, tahu? Hah? Dalam perkawinan, dia akan gagal. Laura masih ingat semua apa yang kata papa. Lalu kamu kenapa meninggalkan papa? Kamu lebih sayang sama dia daripada sama papa, hah? Bukan begitu maksud Laura, Pak. Ini semua karena Satria. Satria maksa saya untuk keluar dari rumah ini meninggalkan papa. Om Buskofe, jangan! Kamu kurang ajar ya, menghasut anak saya.
kamu manusia tidak tahu diri. Pak polisi, tangkap ini anak. Kurang ajar kamu. Papa, papa mohon. Cabut tuntutan itu, Pak. Ini semua demi Laura. Kamu minta papa cabut tuduhan itu. Baik. Tapi kamu harus janji sama papa. Kamu harus ikuti kemauan papa. Pak, katakan apa yang mau papa katakan sama Laura. Laura nggak mau ngeliat papa sakit. Tapi Laura juga nggak mau ngeliat Satria ditangkap polisi, Pak. Baik. Kamu lupakan anak ini. Jangan tinggalkan papa. Dan kamu kabur dari rumah lagi. Baik, Pak. Satria, maafin aku ya. Tapi aku nggak bisa ngelakuin apa-apa sekarang. Jus, yang ada sama aku, sayang. Aku nggak berarti buat kamu, sayang. Papa lebih berarti di hidup aku. Dan aku udah berjanji dan diri aku sendiri kalau aku akan ngelupain kamu selamanya. Maafin aku, Satria. Aku nggak tahu harus berbuat apa lagi sekarang. Aku harap kamu ngertiin aku. Tapi baik sekarang kamu pergi. Pak polisi, lepaskan anak ini. Tapi nanti kalau sudah jauh. Ayo, bawa. Oke. Oke, saya akan pergi. Tapi biarkan saya bicara sama Laura untuk terakhir kali. Laura, tolong jawab dengan jujur. Apa kamu masih cinta sama saya? Saya nggak mencintai kamu, Satria. Kamu menyakitin saya, Laura. Brigadir, bawa dia. Siap. Ikut, ayo ikut. Ya Tuhan, seandainya dia tahu bahwa aku pun menangis. Menangis si cinta yang tidak mungkin bisa bersatu. Tapi ibu tidak akan memaksa kamu lagi untuk menikahi Anissa. Ibu sudah belajar banyak. Dan ibu tidak mau kehilangan kamu lagi. Kamu terlalu berharga buat ibu. Tapi ibu... Ibu sudah berdosa. Dengan memaksa kamu
untuk mencintai Anissa. Kamu berhak untuk menentukan jalan hidup kamu sendiri. Kamu boleh mencintai siapa saja. Ibu tidak akan melarang. Dalam cinta, tidak boleh ada yang dikorbankan. Dan sekarang ibu mengerti. Ternyata kamu tidak mencintai Anissa. Aku telah kehilangan Laura. Tidak ada lagi cinta buat wanita lain. Aku akan menikahi Anissa demi ibu, meskipun itu tanpa cinta. Hari ini Pak Sastra Wiguna mau datang untuk menengok kamu. Tentunya sama Anissa. Mereka senang sekali mendengar berita bahwa kamu sudah pulang. Mereka datang untuk minta maaf atas pemaksaan itu. Mereka sudah ikhlas seandainya pernikahan itu tidak terjadi. Dan insya Allah, ibu juga sudah ikhlas. Asal kamu bahagia dengan pilihan kamu sendiri. Katakan pada mereka bahwa mereka tidak perlu minta maaf. Saya tetap memegang janji saya. Menikahi Anissa. Terima kasih, Satri. Terima kasih atas kasih sayang kamu. Kasih warna satu lagi merah, jadi bagus warnanya. Ya. Jadi taruh sana aja. Iya, Pak. Ini gimana, Pak? Ah, ini letakkan situ, ya. Mbak, pengantinnya sudah selesai belum? Surat-surat terus beres. Nanti tolong. Anissa, pengantin prianya sudah datang. Anissa lagi ditunggu untuk akad nikah. Baiklah, Bapak dan Ibu, marilah kita laksanakan ijab kabul ini antara Anissa Rahmania binti Sastra Wiguna dengan Satria Natakusuma bin almarhum Hendrawan Natakusuma yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak pengantin wanita. Kepada Bapak, kami persilakan. Tunggu. Ya
mau saya sampaikan. Saya Anissa Rachmania, binti Sastra Wiguna. Secara sadar dan sehat, menyatakan bahwa saya menolak dan mundur dari pernikahan ini.